guys. Aduhai. Hi Pop. Warna pink yang berbeza. Seronok sebenarnya layan korang ni. Tadi dah main gurau dengan budak-budak sampai berpeluhan. Melayan korang dekat live ni juga seronok juga sekali-sekala kan. Kita dah beberapa hari tak sempat buat live. Alhamdulillah busy macam-macam program. Habis je pun dah start syuting. Sekarang ni tengah syuting untuk Surat Samarinda TV3. Habis je dengan Jananik, dengan Kid Fu, dengan Gambit Saifullah. Dan habis drama ni bulan 7 habis je akan start syuting dengan Surat Akasia. InsyaAllah dengan Syukri Haya, dengan Ana Jobling. Kita orang berganti bertiga. InsyaAllah drama tu best gila. So nantikanlah Bejo buat comeback. Dah order spaket Linda Alisha. Terima kasih. Terima kasih. Siapa pun tak ada pakai Daddy. Habis dah bunga Daddy. Eh, Kalida. Tutup main pula. Kalida. Hai. Bap. Bap. Apa soalan dengan Raya sekali dengan Raya? Dah pernah mulut. Anak aku boleh pakai remote macam tu je. Bantu mana ni cik lah. Hari ni berkumpul. Mak Bejo, Mak dapat cucu empat serentak. Khalida, Ryan, Umaira, Sarah. So, kita orang tiga beradik ni serentak lahir dapat anak tahun yang sama. Beza setahun lah Khalida paling senior. Kan? Nasib baik Abang Bejo seorang tak dapat anak. Kalau tak semua dapat empat-empat. Tapi Bejo dua, tu dapat empat. Berjangkit. Ha ni. Tuh. Mana lagi? Dua ketul lagi mana? Dua ketul lagi. Hai Umaira mana? Orang dah tidur. Mana sana? Sana. Sana ni. Eh Mariam mana Mariam? Okey, Abejo dah nak tutup beg kuning cepat. Sambil-sambil tu. Ha ni garden ni Abejo buat sendiri, Abejo buat dengan Syah. Kalau kau tengok komen Syah Zero tu, kita orang bergotong royong tebak sendiri. Okey, ni pun baru tanam. Tanam sendiri juga. Tak pakai landscape lah. Tak pakai landscaper. Buat sendiri. Ni tempat budak-budak main. Ni. Allah. Habis dah bunga aku. La ilaha illallah. Tinggal sini je. Belah sini habis. Kali jambul dah. Peti habis dah. Aspek utama. Bos, selama saya tengok TikTok, tak pernah tengok artis main TikTok. Abang je tak main TikTok. Abang je berniaga kat TikTok. Update. Dulu abang je aktif lah kat Facebook. Sekarang ni zaman TikTok. Sedap mi kari abang. Saya dah try. Terima kasih. Okay. Guys. Beg kuning masih order. Dan order 2 box. Terima kasih. Yang mana order 2 box tu jimat gila sebab harga postage. Sama. Sebab ramai order 1, dia akan repeat balik. Saya cuba check stok tinggal berapa yang? Saya rasa dah habis dah tu. Okay, habis ni habis je tak buka. Kita tak boleh buat live dah. Proper je. Sampai tak boleh buat live. Kan cantik lah kalau buat live kat sini nampak pokok-pokok ni. Berbaloi, aku pergi cari pokok. Tinggal satu je. Tinggal so je. Kita nak umur sold out ni. Cepat. Last. Siapa yang order last ni? Okay, kita tengok. Siapa order last, kita sebut nama dia. Okay. Betul kan? Tinggal last box. Okay. Siapa yang order last, sila komen sold out. Okay guys, tolong tekan beg kuning sekarang. Kalau dah sold out, sila komen sold out. Tolong komen sekarang. Ya, yeah, memang sedap mi kari pizza. Kuahnya dihirup hingga habis. Abang Jo boleh katakan jarang orang makan mi kari, dia tak makan sampai habis. Sold out. Yeay, sold out. Sis, sis tolong baca sis, dia tulis kita, apa sis? Kita dah end live dah. Ha? Huh? Apa itu? Sold out. Apa maksud dia tu sis? Tak pandai je, salah je. Nyaman sekali tek. Apa main tetik-tetik kat sini ni? Ha? Dia selalu buat-buat tak tahu. Sold out. Okay. Thank you guys. Ya. Dah cakap apa tek? Eh, jatuh sayang. Hmm. Macam mana orang Kelantan sebut jimat? Jimat? Ha. Ha. Apa? Okay. Biasa je. Yang mana kali jayang? Yang mana kali jayang? Dia tutup kat bakang lah. Kali jambik yang. Hei. Ha. Mari sini. Dua ketul ni. Mana jalan nyenggir gitu, Kak? Aduh. Mi kari kau-kau nyaman gila. Lebih-lebih gitu campur udang. Betul. Nak sedap, korang cari udang. Udang kecil pun tak apa. Janji nak manis udang tu. Udang pula. Hei. Apa masalah awak?
Okey, Abang Ju nak tutup beg kuning dah. Abang Ju nak tutup beg kuning dah sold out. Oh, oh. Thank you guys. Thank you kepada semua yang order tadi, yang sempat order. Siapa yang sempat order, sila komen. Jun menyenggil. Jalan menyenggil. Okey. Siapa yang sempat order tadi, sila komen. Terbaik Mi Pop. Terima kasih. Okey, jomlah. Ha? Kita jalan-jalan kat Gada Abang Ju. Okey. Ni masa hari tu semua bersemak sini. So Abang Ju tanam pokok kat situ supaya menghadang daripada sekejap eh, Abang Ju buat tour kat garden Abang Ju lah. Dalam rumah Abang Ju, rumah biasa-biasa je. Segan nak tunjuk kat garden ni, okey lah. Abang Ju tunjuk, ha, ni Abang Ju buat pokok ni. Ni Abang Ju. Dia tanam. Ingat lagi, beli dulu RM45 satu ni. Mahal juga pokok-pokok ni sebenarnya. So Abang Ju tanam pokok ni supaya orang tepi jalan ni dia tak nampak. Ha, ni view depan rumah Abang Ju. So orang tak nampak kita family berkumpul. So ni Abang Ju baru tanam rumput mutiara. Nampak ni Abang Ju letak pasir bagi dia rata. Ha, ni kira standard-standard nak stadium Kit Jalil lah ni kononnya. Tapi sekarang ni tengah under construction, Abang Ju letak rumput. Saya last order. Nak dua dapat satu je. Tak apa. Lain kali kita buka lagi kalau ada rezeki. Okey, ni Abang Ju tanam pokok ni nak cover pokok-pokok jiran, pokok jiran, rumah jiran lah. At least nampak. Dia sebenarnya bila banyak pokok dekat rumah ni, malam kita akan rasa sejuk, lepas tu dia tak berhabuk. Rumah tak berhabuk. Itu kelebihan dia. So ini Abang Ju tengah buat lagi ni. So ini semua kita letak pasir. So kalau tak memang hijau je ni. Cuma kita letak pasir supaya rumput ni tumbuh lebih cantik. Ni lebih tinggi sikit. Ha, yang ni baru buat. 3 hari berhempas pulas nak siapkan ni. Nak susun satu-satu ni. Satu-satu kita susun. Lepas tu tengah ni kita letak rumput kapet. Kita rumput betul ni kita letak ni. Sikit-sikit macam tu. Ha, so baru tanam tadi. Nanti dia tumbuh ni dia cantik lah. Ya. Hap. 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 Ha, dia marah-marah ai. Okey, mana tu? Abang Ju memang suka berkebun. Ha, hari-hari aku siram pokok bunga, pagi-pagi siram pokok bunga dulu. Belum mandikan anak aku dah siram pokok bunga. Balik kerja petang siram pokok bunga, kadang-kadang malam pun Abang Ju siram pokok bunga. Kita orang kampung, kenalah berkebun. Kita memang suka berkebun. Ini je boleh buat tanah sekangkang kera yang ada dekat KL ni untuk Abang Ju exercise sebenarnya dan berkebun. Okey, kita tengok belakang ni pula. Sekangkang kera. Rumah mediumu kat mana? Rumah mediumu besar. Rumah Abang Ju kecil-kecil je. Habis lah. Nak separuh? Nak separuh? Nak separuh? Separuh je. Bagi kat pot separuh. Okey. Ni Abang Ju beli hari tu RM800. Mahal juga ni. Untuk bila kita duduk sana, bunyi air terjun. Bunyi air terjun mengalir. Okey. Abang guna baja atau sebekas pokok-pokok jasmin saya mati banyak. Abang Ju letak baja je. Letak baja tai ayam. Okey, ni bunyi air. So bunyi macam sungai. Tapi aku frans bila Abang Ju beli ni buat landscape, ada orang ni kata, "Bab, apa bab bubuh singki situ ni?" Yang, you perasan tak I tanam pokok kelapa yang? Yang, you perasan tak I tanam pokok kelapa tu? Pergilah tengok. Yang tu baru kelapa. Pokok dalam kelapa. Pergi tengok. Okay. Yang ni kita punya tempat lepak outdoor. Family-family berkumpul. Ni tempat playground Kalida. Okay. Ni tak siap sepenuhnya lagi lah. So sini Abang Ju nak buat sikit lagi. Nak letak pokok buluh kat sini. Abang Ju banyak tengok idea. Abang Ju tengok dekat Pinterest. Tengok Pinterest ataupun tengok dekat Google. So apa Abang Ju buat? Abang Ju pergi ke nursery. Beli sendiri pokok. Lepas tu tanam sendiri. Dia letih sikit lah. Tapi dia buat pelan-pelan. Nah, dia puas hati. Okay. Ni pokok cili. Haa.
Ni pokok cili dah keluar buah dah ni. Tadi dah petik banyak dah. Mana lagi cili? Aku cili mulut korang kan. Ha, ni. Ni pokok cili. Okey. Ini daun kari. Nak masak. Ini daun mi angkam. Daun kaduk tu tak daun kaduk. Pucuk kaduk. Ha, ini bayam Brazil. Ini sedap ni. Ini makan ulam sedap gila. Bayam Brazil. Okey. Mana lagi? Ini pokok cili juga. Cili besar. Ha, ini halia. Nampak tu? Halia. Ini halia. Ini pucuk kaduk juga. Itu daun pondan. Daun pondan. Ni limau. Ni limau kasturi. Ni limau nipis. Ni limau purut. Ha. Tu daun selasih. Ulam raja. Ha, tapi yang ni tak susun betul-betul lagi lah. Bukan soal bagus nak jimat. Dia suka menanam. Sebelum ni semua ni semak tau. So Abejo buat sendiri semua. Buang tanah-tanah ni. Ratakan. Lepas tu pasang kapet ni. Ingat tak tanam rumput betul. Tapi bila budak-budak main kat sini, dia bersih sikit lah daripada rumput betul kan. So sini tempat kita tanam. Nak masukkan serai. Nak masukkan kunyit dah ada. Mana dah tak jumpa kunyit dah. Ha, dan sini tempat masak. Ini dapur outdoor Abejo. Abejo suka masak dekat luar. Kat dalam rumah pun ada. Tapi kat luar ni, dia lagi syok lah. Kalau nak sepa-sepa, nak masak. Pakai high pressure gas. Macam dekat restoran. Kau tengok macam dekat restoran macam ni lah. Sebab dulu kan Abejo pernah ada restoran. So, dia nak feeling-feeling macam restoran. So, itulah rumah Abejo. Secara ringkasnya. Ryan, pergi masuk Ryan. Baik. Baik. Okeylah. Ha, best duduk sini malam-malam. Tanam cangkuk senang Bejo. Tanya Fas, senang cangkuk, cucuk-cucuk dah tumbuh. Cangkuk tu apa? Cantik semua pokok-pokok. Taklah cantik. Cuma Abejo suka tanam pokok yang berguna. Ada function dia. Macam pokok tu, memanglah kita tengok apa function dia. Tapi function dia nak hadang daripada dapur jiran rumah sebelah. Itu function dia. Sayur cangkuk. Okey. Dekat dengan rumah mediumu ke? Dekatlah. Tapi rumah mediumu besar. Rumah Abejo kecil-kecil je. Kan? Allah anak-anak aku tak tidur lagi lah. Aku nak lagi lah. Pergi dah. Pergi tidur boleh tak? Pop. Pergi tidur pop boleh tak? Sayur manis. Ha? Boleh nanti Abejo tanya. Pop ada geng. Oh, busuk ni. Busuk ni. Pergi tidur lah. Pergi tidur. Jatuh tu, jatuh tu. Kak Maya mana Kak Maya? Tanam daun bawang. Okey juga. Okey juga daun bawang eh. Okey guys. Beg kuning pun semua dah habis. Habis je nak buka beg kuning pun dia dah tutup stok dah. Sekejap habis je tengok eh. Mi curry pop. Ada lagi dia. Oh, yang dua box je ada dua. Yang dua box je ada dua. Eh, ada lagi lah. Mesti ada orang cancel order ni. Okey. Yang satu box ada dua kotak. Yang dua box ada dua kotak juga. Abejo buka semua sekarang ni. Siapa yang cepat dia dapat sebelum Abejo end live. Sekarang ni tinggal dua box saja. Abejo pinkan. Ada dua saja. Serai dah tanam hari tu. Tapi serai ni dia tak boleh terlalu dekat dengan pokok-pokok lain. Dia action sikit. Dia tak nak bercampur dengan orang. Kan? Okey guys, Abejo dah buka dua box saja last untuk mi curry pop. Tadi dah habis, mungkin ada masuk dalam kad, dia tak berjaya buat order, so dia masuk balik dalam kad Abejo. So siapa nak sila tekan, ada dua lagi. Cepat guys. Eh, Kakak Mayam mana? Kakak Mayam. Pergi saya Kakak Mayam. Allah, busuk ni anak dia. Buka. Ha? Daddy, buka pintu. Buka pintu mana? Pintu dah buka dah. Okey, pada siapa yang baru masuk, Abejo buka beg kuning mi curry pop. Mi curry
yang korang kena masak is ready to cook, bukan mi segera, bukan Maggi. Okey, tadi dah sold out, tapi bila Benjo tengok last ada dua kotak lagi, mungkin orang yang tak berjaya proceed order. Eh, ke dah sold out? Sekejap. Sekejap ya, Benjo check stock ada. Okey, yang dua box masih ada dua. Yang satu box tinggal lagi dua, guys. Okey. Cepat, guys. Korang kena grab sekarang. Saya dah COD. Terima kasih. Terima kasih. Korang boleh tekan COD. Siapa yang nak COD, kalau kawasan korang cover COD, dapatlah COD. Tapi Abang Jo nak pesan kepada yang COD tu, tolonglah receive barang. Kalau tak, diorang akan hantar balik kat kita, semua rosak dah, tak boleh jual lah. Eh, Khalida. Alright. No, 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 no. Hey. Meh, balik kat Daddy. Deti, deti. Ya Allah, Allah. Kadang-kadang balik kerja dah letih nak melayan anak pula. Tapi letih melayan anak ni seronok. Dia letih tak rasa, tahu-tahu tidur berdengkur je. Dia orang ni pula siang dia tidur, kita balik kerja, time tu lah dia aktif. Sedap mi kari Nora Amelia 143. Terima kasih. Okey, baik guys. Abang Jo, seminit saja lagi Abang Jo nak tutup beg kuning, Abang Jo nak end live. Okey, siapa cepat dia dapat. Yang dua box, set dua box tinggal dua kotak saja lagi. Yang satu box tinggal satu saja lagi, guys. Cepat. Okey. Kita dah nak end live. Dah dekat 2 jam. Tak buka booth kat BNF ke 3 hari ni? Oh, kita tak buka booth lah. Kita setakat ni kita tak buka booth. Kita hanya jual dekat TikTok saja. Dan kita dah buka untuk affiliate. Siapa-siapa yang nak jadi affiliate, boleh request untuk jadi affiliate dan juga agent. Agent kena datang collect dekat office. Ada minimum satu carton saja, 12 kotak saja. Korang tahu tak, hari tu kita buat balik Sarawak dalam lebih 50 kotak lah. Dalam masa satu hari habis. Dalam satu hari dah habis licin yang nak COD. Rupanya zaman sekarang ni masih ada orang yang nak. Khalida. Khalida makan apa tu, Yang? Tak, tak. Kak, benda tu bukan pedas je. Apa, Bik? Yang dia makan apa, sayang? Ha, pedas lah tu. Yang Mariam bawa tu. Pedas tu, pedas gila tu. Ha. Kan? Elok Umi bagi balik kat dia. Pedas tu. Nanti jual mi kolok. InsyaAllah kita akan buat mi kolok. Okey, baik. Okey lah. Eh, la ilaha illallah. Pedas tu benda tu. Dia boleh makan eh, Yang? Tak boleh, tak larang. Kalau tak, dia marah. Eh, Khalida, pedas tu, pedas. Ha. Okey lah, guys. Abang Jo nak layan anak-anak pula. Thank you guys yang tengok live pada tadi. Yang pedas ni. Ha, ha, ha. Basuh tangan, basuh tangan dia. Ha. Ha. Buang je, buang je. Okey. Guys, okey lah, Abang Jo nak kena end live dah. Esok Abang Jo buat live lagi. Thank you very much pada semua yang tengok live pada pagi tadi. Daripada pagi tadi, pada awal tadi. Yang mana support beli kita dekat Bek Kuning Mi Kari Pop, yang mana beli lip balm tadi, kopi Anestem, macam-macam fast dekat Bek Kuning tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih korang support Abang Jo Mi Kari Pop. Alhamdulillah, tak disangka-sangka kita habis dalam 6,000 kotak lebih dalam masa tak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan kita dah settle 6,000 kotak lebih. So kita dah order batch ketiga. Esok usah sampai. Batch ketiga pun sampai tak banyak. Hopefully Abang Jo target lah masa 2 minggu habis. Eh, terima kasih. Dan kita hanya fokus pada TikTok je. Sokongan daripada korang semua. Kita buat live, korang tak beli pun tak apa. Korang tengok, korang support, korang tolong tekan like. Benda-benda tu pun dah semua cukup dah untuk Abang Jo. Baik, terima kasih kepada semua. Nanti kita jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.